Nomor 63. Sebuah transformator mempunyai lilitan primer sebanyak 1000 dan sekunder sebanyak 125. Nah, ini pasti step down ya. Transformator atau biasa disebut trafo ini dibagi menjadi dua, step up dan step down. Kalau lilitan primernya lebih lebih besar daripada lilitan sekunder, ini namanya step down. Ya, arti step down, N primer itu lebih besar, N itu lilitan ya, daripada N sekunder. Ya, apabila sekunder dihubungkan dengan tegangan bolak-balik 25 volt, ya sekundernya 25 volt, maka tegangan pada tegangan primer adalah, sekarang yang primer, nah, kita sket dulu paling enak. Ya, primernya 1000 lilitan. Jadi saya gambarkan lebih besar daripada sekundernya. Ini cuma 125. Jadi diketahuinya N primer adalah 1000, N sekunder adalah 125. Ya, apabila V sekunder 25 volt, nah di sini V sekunder adalah 25 volt. Nah, V primernya ini yang ditanyakan. Ya, selain N dan V, ya yang terlibat di dalam sini adalah I. Ya, step up selalu kebalikan dari step down ya, karena ini step down, saya terangkan step down-nya. Ya, jadi di step down, V primer, ya, tegangan primer itu pasti lebih besar daripada tegangan sekunder. Kalau arus kebalikannya, ya, I primer ini lebih kecil dari I sekunder. Karena idealnya ya, kalau nggak ada yang daya yang hilang, ya, jadi P primer itu harus sama dengan sekunder. Tapi karena selalu ada yang hilang, jadi tidak ada sistem yang ideal, maka daya primer, P primer ini akan sama dengan efisiensi kali kebalik. Efisiensi kali primer itu sama dengan P sekunder. Ya, oke. Di sini yang ditanyakan adalah V primer. Nah, V ini sebanding dengan N. Jadi VP per VS ini sama dengan NP per NS. Sama dengan NP-nya berapa? N primernya 1000. N sekundernya 125. Ya. Jadi VP sama dengan ini bisa dicoret ya. 1000 dengan 125 ini menjadi gini aja, yang paling enak ini 1 per sama-sama bagi 1000 ya, 0,125. 0,125 ini 1/8 ya. Jadi 1 banding bagi 1/8 adalah 8, maka VP adalah 8 kali VS sama dengan 8 kali VS-nya adalah 25. Nah, 8 kali 25 ini adalah 200 volt. Jadi jawabannya adalah yang B. B ini pembahasan untuk nomor 63.